Rabu Berjalan pagi ini. Mantap. Gak tau gini. Gak nampak ini deh. Tadi sudah ada yang kabur dua. Iya. Kalteng sama Rajasa. Iya. Mantap. Gimana Mas Anang pagi ini? Ya seperti biasa, masih tetap kewer. Tadi Fort Untuk mewakilkan satu juaranya, Rajasa. Semangat terus Mas Anang. Makasih. Gimana pagi ini? Wah, tahu lah. Mantap. Wah, mantap jadi ya. Iya, Pak. Wah, kabur ketangkap, tapi akhirnya bisa lolos. Iya, Pak. Dua bareng Rajasa. Iya. Ya, jadi juara satu juga dari sampingnya Jambi. Josenan Victor. Narik terus ya malah nih. Keren banget nih. Wah. Gak copot. Ini persiapan Bentang Jawa ya Victor ya. Ya tanggal 11 hari. Nah 11 Agustus ya. Itu. Ini benar-benar kamu top banget ini pagi ini. Ya lumayan Pak Arif, gak copot pokoknya. Jamunya apa Victor? Jamunya istirahat yang cukup Pak Arif. Istirahatnya cukup. Cocok. Ya Pak Arif. Gila Bet, gimana Bet pagi hari ini? Mantap. Pak Jasa juga. Gimana Pak Suroto Rabu-Rabu pagi ini? Wah, mantap. Mantap. Ini nekat, hampir. Ini cuma takut copot, gak tahu jalan. Wah, kuat sekali Pak Suroto ini. Jadi harus nekat. Gak boleh copot, gak tahu jalan soalnya. Gak boleh copot. Full risk. Everest berapa? 45 ya? 45. Gila. 45 Everest ya. Mantap, gak mau kesal. Mantap. Ini Bapak Yaret, gak jadi pulang kan? Gimana dari Medan? Mantap sih. Rabu brutalnya. Tadi. Menarik ya? Iya, mungkin aja menarik. 50 km full speed. Iya. Mantap. Mantap. Nanti teman-teman yang lain dari Medan diajak ini. Oh iya. Oke. Kita ke Mas Bayu, gimana strateginya? Luar biasa Pak Ari ini. Tadi kan sudah di briefing Mas Gitra. Oh iya Pak. 100 meter terakhir, offside langsung break juara satu. Yang lain jalan Pak. Jalan kencengan Pak. Salah strategi, besok gas lagi Pak. Gas lagi besok ya. Pasang gas. Strateginya tadi Rajasa dilepas kok ya. Itu juaranya ternyata Mas Didot ini loh. Ngeri ini Mas Didot. Macan pantainya. Macan pantainya baru bangun ternyata. Di finishan langsung nge-break Pak. Keras. Ini macan pantainya masih angop-angop atau gimana ini? Masih lesu Pak Arif. Masih lesu. Minggu depan gaspol lagi pokoknya. Gak apa-apa. Ini kucing Mosia ditunggu Pak. Kucing Mosia, Ruben Doni. Kucing Mosia ditunggu. Ruben Doni ditunggu ini. Ya, Mas Ruben tolong kehadirannya. Ditunggu teman-teman di Jogja ini, tolong ditarik. Jadi jadwal liburnya jangan minggu tapi Rabu. Rabu, kayak nggak ada hari lain aja kalau kerja itu. Iya, tetap betul. Semangat gue. Semangat. Mas Ruben Doni ditunggu. Hobinya, pekerjaannya jangan ganggu hobi, Pak. Betul. Kita harus mengutamakan hobi. Betul. Karena setelah bekerja dapat uang juga menyalurkan untuk hobi. Ditunggu kedatangannya ya Mas Ruben ya. Ternyata Coach Gijo sebagai macan pantai baru angop tadi. Kenapa? Belum bangun, maaf. Bisa finish nomor 3. Nomor 3 loh? Iya. Depan tadi enggak 3 orang? 3. Jadi juara satunya si Dendi, juara 2 Rajasa, juara 3-nya Dijot. Oh, saya kira 3 orang lari di depan nih. Mas Anang harus waspada dengan Dijot ini. Iya. Oh, itu suhu ya. Suhu ya itu ya. Iyalah. Gimana Markus lagi ini? Oke teman-teman, kita regrouping kemudian seremonial dinner dan pemberian hadiah. Ini
sepeda yang digunakan Dendi juara satu rutinitas Bogota pagi hari ini. Dendi menggunakan frame Polygon Helios A9X dengan grup setnya Dura-Ace. Ini besaran ranknya 52 untuk wheelsetnya NTT. Ya, Dendi. Ini sadonya fisik tipe lama ini. Juga ininya stemnya ganti Pro. Ini kokpitnya. Dan untuk juara duanya ini Colnago V3 RS miliknya Rajasa. Dan ini adalah miliknya Abed, spesialis menggunakan rotor. Di Kalimantan Selatan. Itu wheelsetnya menggunakan XC. Oh, yang ini punyanya Mas Didot ini. Didot Bike. Soalnya dia punya sepeda Giant banyak, jadi tadi itu mirip dengan Didot. Ini Didot menggunakan Giant Propel juara tiganya tadi. Oke, dari ini kita sudah pulang ke Batam kapan ini? Rencana September atau enggak Agustus. Berarti masih lama kan di sini? Besok minggu depan ikut lagi. Insya Allah ya. Mantap. Ya, coba lagi. Oke. Sampai di Jogja sampai kapan ini? Masih lama Pak. Besok ikut lagi. Ya, ini juga masih lama atau di Jogja? Masih lama juga di Jogja. Gimana tadi kaburnya kok bisa ketangkep tadi itu? Masih belum kuat Pak. Masih belum kuat. Tapi tetap semangat. Besok Rabu depan coba lagi. Oke. Oke, teman-teman semua, pagi hari ini untuk yang bisa finish pertama adalah Dendi Kalimantan Tengah. Tepuk tangan semuanya. Ini hadiah diberikan oleh Fortune Oak Jersey yang akan memberikan hadiah brand ambassador FO Jersey, Mas Anang. Oke, juara satu silakan maju. Ini yang penting untuk kebersamaan ya, jangan dinilai uangnya. Untuk yang juara dua adalah Rajasa Kamadeva. Ini Mas Rajasa. Untuk yang ketiga adalah Sang Mekanik Edola. Didot Purwanto. Wah, tepuk tangan yang meriah. Ini Macan Pantai baru bangun. Apa yang bisa sampaikan Rabu Brutal pagi ini, Dendi? Speednya gokil. Mantap. Apa yang bisa sampaikan Rabu Brutal pagi ini, Mas Rajasa? Ya, alhamdulillah teman-temannya ramai, Pak. Banyak kunjungan ke Jogja. Jogja, oke. Okay. Mas Didot, bagaimana? Bagaimana Rabu Brutal pagi ini? Sangat mencekam, Pak Aris. Sangat mencekam. Sangat mencekam. Mantap. Saya sangat terharu. Sangat terharu? Iya. Mencekam atau terharu? Terharu dan mencekam. Mencekam. Terima kasih. Iya. Juga tariknya Mas Bayu. Oke, Mas Anang. Silakan, Mas Anang. Ini hadiah dari Fortune Oak. Fortune Oak. Ya, ini kita jual buat jajan. Oke, buat jajan. Mas Rajasa, buat jajan. Oke, mau foto dulu? Foto. Oke. Mas Anang, foto dulu. Oke, kita foto bareng-bareng, rame-rame. Ayo, foto.
Ya betul. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Oke, kita jumpa lagi Rabu minggu depan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga para viewer semua sehat walafiat, lancar rezeki, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan lainnya. Namun demikian, apabila kami ada salah kata, kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa lagi. Ya, oke, terima kasih. Balik ora, Jar? Pak Jar pindah penduduk.